Zombie Apocalypse. Yo, halo guys, balik lagi bersama gue Bang Chod Official. Di video kali ini gue main game Modern Warship dan di sini gue mau beli salah satu kapal gitu yang lagi diskon setengah harga gitu 50%. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini guys. Oke, langsung saja gue beli cuy. USS Massachusetts. Anjay nih, kapal Amerika lagi ya. Jauh ini belum ada yang terbaru lagi nih dari Rusia. Oke, gas kencuy ya. Langsung saja gue cobain ya. Kalau buildnya sama yang tadi upgrade, udah gue upgrade nih buildnya aja. Apa nih yang terbaru itu guys ya, missile yang dari Jepang itu ya. Terus torpedonya ASLWT ya, AS apa ya namanya, gue lupa cuy. Udah kelamaan sekali nih gak main ya. Ini kita cek gitu, seberapa besar gitu damage yang akan ditimbulkan dalam satu kali permainan ini oleh USS ini guys ya. Berat sekali nih kapal cuy. Kecepatannya cuma 19 knot anjay. Nah ini nih helikopter yang mantap cuy ya. Buset, karena ini baru pertama kali ya, mungkin gua buatin buildnya di next video ya guys. Ini sekarang ini mencoba-coba aja. Wih anjay, mantap sih cuy. Helikopter anjir, kena flare dong. Seriusan, ini helikopter ini yang baru ini Leviathan ya kalau gak salah. Enak banget cuy emang. Sekali nyepam itu rudalnya keluar banyak. Cuy. Wih. Asal gak kena flare aja nih. Noh, kan bagus cuy masuk. Aduh. Malah kepencet anjay. Aduh, apa nih? Oh, RF Moscow. Wih. Ini kayak ini ya, apa sih? Railgun cuy. Tapi senjata utama, meriam utama ini gak bisa dicopot anjay. Jadi ya ini aja terus gitu. Kalau iya emang nggak bisa dicopot ya sama kelontar granat ini cuy. Bisa dicopot cuy. Wih santuy pak. Pure Peliki dengan RF Moskwa. Udah 500.000 aja nih guys damage-nya guys ya. Mantap. 600.000 cuy. Tuh baru satu kapal anjir. Wah keren. Ntar gue buatin double-nya yang mantap mungkinnya ntar. Ini masih coba-coba aja tapi senjatanya udah level max semuanya ya guys ini. Wih torpedonya. Oh iya ya, ada torpedo yang baru ya kalau gak salah cuy, damage-nya itu gede ya. Ini gue masih torpedo yang lama anjir. Anjir agak nge-lag juga nih cuy. Waduh laptop gue agak kentang nih. Kalau sambil record sih nge-lag ini cuy. Biasanya kalau main doang ini gak nge-lag nih. Harus diturunin lagi ini settingannya anjay. Wah ini apa nih, kapal selam apa sih? Oh JS. Apa ya, gak kelihatan cuy. JS kapal Jepang ya ini. JS itu Jepang ya. Nice. Langsung turu cuy. Udah kill 3 dong. Anjay kill 3 gak tuh. Kita udah ngancurin 3 kapal. Sekarang ada 2 kapal lagi. Apakah kita bisa? Semuanya kita borong cuy. Wih damage-nya 1.144.000. Buset. Keren. Keren banget sih ini kapalnya. Harganya 30.000, coba sekarang jadi 15.000. Wih, buruan borong pokoknya guys tuh yang diskon lagi borong. Jangan sampai kelewatan cuy. Oh ini RF attacker. Kapal induk ya. Cis, kena gak sih? Anjir, gak kena, gak sama gua dong di killnya. Ada satu lagi nih cuy. Santuy. Wih, ini skinnya merah-merah gini ya. Kayak kurang ngepas gitu cuy ya. Menurut gua ini kalau kapal anjir harusnya kamuflase malah kelihatan dong. Wah, masih susah juga cuy. Ayo kita adu mekanik dong. Sama kapal tapi beda mekanik anjay. Selepet. Malah promosi anjir. Wih. Boom. Aduh, kena apa dong? Kena itu cuy, kena batu. Kampret sialan. Keluar. Ya, ngehil aja, ngehil terus biar damage-nya gede nih. Paling mantap. Wih, torpedonya kena satu aja, satu biji. Kena dong railgun-nya. 52.000 coy sekali kena. Mantap. Nah, ini 18 ribuan ya. Barusan enggak kena semuanya kayaknya. Apanya sih? Pelontar granat ya, luncur itu, guys.
Nah ini nih rudal Jepang, rudal Jepang anjing, rudal Jepang dong. Wih mantap, kena gak sih? Wih hancur dong. Wih damage-nya juga cok, 1.726.000 cuy ya. Buset, buset, wih dikali hadiah pertama, mantap kali cuy. Oke guys, sampai sini dulu video testnya. Ini lumayan banget ya kapal ini. Untuk build-nya mungkin di next video ya guys. Sampai sini dulu, terima kasih ya guys. Jangan lupa subscribe, see you next time. Bye bye dan terima kasih guys.